Neng makan nih, Wah. Tuh kan, maunya makan mulu sih. Nyusahin Neng. Pemirsa, begitu berat emang hidup ini ya. Seperti kalian, aku hanya mau kasih tahu bahwa seorang ayah kadang-kadang tidak mau terlihat susah di depan anak-anaknya, di depan keluarganya. Kalian lihat bagaimana lelahnya dia setelah bekerja seharian. Sayang ya ayah kalian, ya. Neng, makan yuk. Tapi gue hari ini pengen yang ini, Neng. Jangan yang unsur-unsur daging dulu deh. Ikan berarti kan? Iya, jangan ada unsur... Istilahnya apa? Pegan. Pegan tuh apaan? Ya makanan yang tidak ada unsur hewaninya. Nah, ini. Apaan sih? Baca! Ini? Iya, restoran Padang. Jadi masalah? Eh, Kang, makanan Padang tuh apa sebutin? Ada rendang. Rendang? Iya, kita... Dari apa? Dari apa? Dari tadi ada di sini, mereka udah masak. Oh gitu? Pokoknya kita makan vegan. Kang, itu kan gak ada vegan-vegannya. Gak ada vegan-vegannya, gak gue masuk ah. Kang, nah, yuk. Apaan sih, Kang? Ini gak jelas telur puyuh. Ini tuh pasti daging. Ini juga daging. Ini doang yang vegan. Ih, Kang Pepe ini gimana sih? Ih, sekarang jangan dulu ngoceh. Coba dulu semuanya. Nah, Neng gak mau. Neng gak mau makan makanan yang gak vegan. Kang, gak bisa kita... Kang, ini kita gak... Coba dulu nih, sotonya nih. Ya ampun, Kang. Pakai-pakai ini lagi paru. Mana ada tanaman ada parunya? Dia kan gak berhapus pakai paru-paru. Coba dulu deh. Aduh Kang, Kang. Kenapa gini sih? Ini kan Neng nih. Kiruk-kiruk gitu kan? Kiruk-kiruk gurih. Sama satenya Neng. Sate Padang nih. Yoi. Ini kan daging Kang, gimana sih Kang? Kalau gitu dari awal tadi kita harusnya bilang gak usah makan makanan vegan. Malu sama punya sejati. Gak konsisten kita, kelihatan banget tukang makannya. Iya. Enak dagingnya? Nih, rendang. Oh iya, rendang. Parah banget sih, Kang. Itu, ini mah nangka. Itu. Nih. Kan ya? Iya. Oh, dagingnya kayaknya direbusnya cukup lama nih, Kang. Iya. Ngoceh mulu ya. Kok? Bagaimana rasanya? Enak. Enak kan? Lu tetap bertahan dengan bahwa ini semuanya daging. Lah, ya emang tadi dari daging kan? Bukan. Masih nggak percaya nih vegan? Tadi tulisannya Padang. Kalau di belakang BBM tulisannya lokal. Tahu. Pokoknya hati-hati. Gue bilangin ya. Dari tekstur, dari rasa, kalau emang gak dikasih tahu, ini akan nyakanya ya. Ya rendang emang tadi. Kita ngobrol langsung dengan orangnya. Gimana halo. Mas? Halo. Siapa namanya Mbak? Saya Airin. Mbak Airin? Iya. Begitu ketemu mau masuk ke sini terjadi satu perselisihan paham. Apa tuh? Tadi dia ngotot. Ini kan restoran Padang. Ya, iya, ayo masuk. Tetap dia ngotot. Nah, dia kalau ngomong, ini restoran Padang. Apa kan jenisnya mau makan vegan. Ya, emang percaya. Bener restoran Padang. Nah. Nah, kan Neng bener dong. Udah, daripada ngoceh mulu, Mbak. Silahkan terangkan mengenai tempat ini seperti apa. Apakah betul ini restoran Padang? Terus konsepnya seperti apa? Makanan yang ditawarkan kepada customer itu apa? Monggo, Mbak. Kita ini restoran Padang, tapi vegan. Hah? Vegan, bener. Kok gak pakai... Lah, tadi daging rendang? Nah, itu kan mirip daging-daging, tapi bukan daging rendang, Mbak. Yang mana nih yang mirip daging rendang? Ini, nih. Itu bakwan jagung. Itu bakwan jagung. Ya. Yang ini, Mbak, tadi, Mbak. Yang ini rendang. Rendang apa, ayo? Rendang daging, Mbak. Rendang jamur. Mau dicoba lagi? Udah, Mbak, udah banyak. Udah banyak. Mau masih banyak nih, masih banyak yang lain. Jadi di sini ini kebanyakan jamur-jamuran. Kenapa gitu, Mbak? Buat restoran Padang tapi vegan? Karena saya vegan. Jadi pas pertama jadi vegan itu tahun lalu, terus kelaparan. Oh, baru setahun. Baru setahun. Oh. Terus akhirnya kelaparan. Udah kurus kan, turun lagi jadi
turun berapa kilo ya waktu itu? Turun 3 kilo ada dalam sebulan kan? Oh. Dalam sebulan? Iya. Turunnya itu tapi nggak sehat karena nggak ada bisa dimakan. Oh gitu. Jadi akhirnya ya nyari teman-teman. Akhirnya teman-teman, nah Syaputri salah satunya sama partner saya Talita, kita bareng-bareng, yuk kita bikin vegan Padang yuk. Karena ternyata banyak nih orang-orang yang baru jadi vegan yang kelaparan, gak ada makanan. Jadi orang bilang tuh, makanan sehat pasti gak enak. Nah, itu ayo. Dari sejak awal kita bawain acara, sekarang buang jauh-jauh yang namanya makanan, apalagi vegan atau yang makanan sehat, itu identik dengan flat. Itu-itu aja dan gak ada rasanya, buang jauh-jauh semua itu. Karena ternyata kita nemuinnya malah... Malah luar biasa ini, Neng. Tetap enaugur operasi. Semangat! Loka Padang! 1, 2, 3. Oke, Bud! Oke, Bud! Ting, ting, ting! Ting, ting, ting! Hidup punya! Hidup punya! Punya!